Berikutnya, saudara, sebuah benda mencurigakan ditemukan di hotel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari. Tim Gegana yang menerima laporan langsung memindahkan benda mencurigakan tersebut. Benda mencurigakan dalam kotak berwarna hitam dipindahkan dari dalam hotel. Tim Gegana juga mengidentifikasi benda mencurigakan tersebut menggunakan sinar X. Proses identifikasi yang dilakukan tim Gegana sempat membuat sejumlah tamu hotel memilih pergi dari dalam hotel. Setelah dirasa aman, koper berbentuk persegi empat tersebut dibongkar dan diketahui berisi sejumlah kotak kecil. Meski tidak ditemukan unsur bahan peledak, namun petugas tetap membawa koper tersebut keluar hotel. Hasil pemeriksaan benda yang tadi ditemukan oleh pihak security dari hotel beberapa jam ada di lobi hotel. Hasil pemeriksaan kita sampai hari ini bukan benda yang mencurigakan. Nah, kemudian nanti untuk lebih lanjutnya akan kami laksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Bisa secara menyeluruh oleh tim Gegana ya, Bang? Ya, artinya tim Gegana berkesimpulan bahwa benda ini bukan benda yang mempunyai bahan peledak. Oke. Terima kasih.